Profesional Sindo Trijaya, kembali lagi bersama Talk Show Aja Pekan Terhangat, Polemik Sindo Trijaya Network bersama saya Pangeran Fatmurdin. Kita membahas topik cemas perpu ormas. Saya ke Bang Sugeng dulu. Bang Sugeng sebagai Sekjen Peradi, Bang. Ketika ini kan yang dipermasalahkan bukan pembubarannya, tapi pengadilan di bypass gitu, selesai dibubarkan dulu baru nanti ke pengadilan. Nah, dalam kalau dari segi hukumnya ketika pengadilan tidak dilibatkan, dilibatkan itu bagaimana, Mas Gun? Yang disebut dengan konsep negara hukum di sini tetap ada, ya. Ketika nanti basic king dalam bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Mendagri atau Menkumham, Mendagri dengan menghentikan kegiatan, ya, sifatnya final. Kemudian Menkumham menerbitkan namanya pencabutan ya, status hukum. Itu adalah basic thing yang membuka satu wilayah untuk diuji di pengadilan. Sehingga keberatan Pak Yusanto, keberatan pihak lain masih tersedia prosesnya. Ya. Tolong Pak, tunjukkan di mana ada pasal yang mengatakan bahwa yang dibubarkan itu bisa membawa ke pengadilan. Tolong tunjukkan Pak. Kembali bukan di pasal ini Pak. Kembali kepada undang-undang tata usaha negara. Kalau kita bicara tentang ini prinsip umum negara hukum ya. Jadi sesuatu yang tidak diatur sini, undang-undang lain tetap mengikat. Pak Yusanto harus paham bahwa sistem hukum kita itu saling kemudian mengait. Ya, prinsip negara hukum tetap diberikan perlindungan. Apakah karena di sini tidak diatur kemudian tidak? Tetap terbuka untuk diuji basicing atau keputusan tata usaha negara. Ya, yang kedua, berdebat kita. Ya. Makanya menurut saya tunggu dulu tapi ini perpu ini. Yang kedua, saya mau katakan, saya kan memang dari awal menyatakan setuju dengan perpu ini dengan catatan. Ya. Oke. Okay. Gitu ya. Yang kedua, saya katakan bahwa yang menilai keadaan memaksa itu ketika berbicara perpu itu pemerintah. Ya, jadi kalau DPR seperti Mas siapa Yandri ini ya, Mas Yandri, itu nanti pada saat legislatif review oleh mereka. Tunggu aja waktunya. Apalagi tadi katakan PAN, ya bisa tidak. Kalau taat pada Pancasila, kita taat. Kalau yang melawan ya harus dihantam, gitu kan? Harus itu. Jadi keadaan memaksa itu yang ditentukan secara limitatif dalam keputusan Mahkamah Konstitusi 139/2009 itu yang menilai adalah pemerintah. Satu, ya, yang keadaan memaksa. Bahwa ada kepentingan memaksa untuk menyelesaikan masalah. Itu pertama, ya. Di mana yang kedua, undang-undang terjadi kekosongan atau undang-undang tidak memadai. Ya, kedua. Atau kalau dia mau membentuk undang-undang itu terlalu lama. Ya. Jadi kepentingan itu pemerintah yang menilai. Boleh Pak Yandri mengkritisi itu nanti. Itu kan proses politik. Kita sudah tahu proses politik seperti apa, bargaining segala macam ya. Pak Ismail juga keberatan. Ada mekanismenya, ya. Yang kemudian mengapa saya memberi catatan itu pada pasal 59 ayat 3. Karena saya dalam keseharian saya, walaupun saya advokat profesional, saya itu membela kelompok-kelompok minoritas yang ditindas. Ya. Syiah, Ahmadiyah, kemudian Sunda Wiwitan, ya, kemudian juga gereja-gereja yang ditutup. Ini karena apa? Karena ada gerakan-gerakan yang memang mengarahkan kepada untuk melakukan persekusi, diskriminasi, bukan oleh hanya pemerintah. Okay. Ya, tetapi juga oleh gerakan-gerakan, oleh kelompok-kelompok masyarakat sebagai pergesekan horizontal. Nah, saya menghadapi situasi itu, ya, situasi-situasi ini yang mungkin digerakkan oleh kelompok-kelompok yang memang anti Pancasila, tidak senang ada yang berbeda, sakit perut ketika melihat orang lain beribadah yang berbeda dengan dia. Sekarang saya hadapi sekarang adalah penutupan Masjid Ahmadiyah yang punya izin IMB Masjid ditutup oleh Wali Kota Depok. Okay. Ya. Jadi saya sehari-hari hadapi itu. Saya mendukung. Oleh karena itu pada pasal 3 ya, pasal 59 ayat 3 saya dengan catatan ya. Okay. Jadi tentang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama ini yang saya kasih catatan harus selektif digunakan. Karena oleh kelompok-kelompok nanti intoleran, melihat orang lain tidak sesuai dengan dia dilaporkan.
Nah, Bang, ini ya, menarik. Abang ketika mengatakan ini harus digunakan secara selektif. Nah, ini kan patokan konsep. Patokan atau tafsir selektif itu siapa nanti yang menentukan, Bang? Yang menentukan hukum. Ya. Oke. Soal beragama adalah wilayah internal. Jangan ditafsirkan dengan konsep orang lain. Ketika saya sebagai seorang katakanlah menganut ateis, ya, ketika dalam komunitas saya, misalnya saya tidak melakukan gerakan penyebaran, ya jangan saya dipersekusi. Saya menganut misalnya Ahmadiyah, ketika dalam komunitas saya orang lain yang PKS, misalnya wali kota PKS itu jangan sakit perut, gitu loh. Ini yang saya perjuangkan, makanya saya mulai sebut merek. Iya, saya sebut, saya orangnya tidak mau tertutup-tutup, ya, tidak mau sembunyi-sembunyi karena memang pekerjaan saya terbuka, diuji dalam proses hukum. Ya. Jadi tetap konsep negara hukum tetap di sini di, apa, disediakan untuk dilakukan pengujian di pengadilan. Okay. Salah kalau dikatakan tidak bisa diuji, diuji basic tersebut. Terima kasih. Bang, ini saya ingin tanya, tadi mungkin didalami masalah selektif tadi. Ini kan akhirnya kan kita bisa berujung pada like and dislike ketika ya, tidak suka. Saya bilang hukum, ya, soal agama, ya. Ada undang-undang pasal 29 bahwa warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinannya. Okay. Ya, atau saya sama dikit, Bung Pak. Iya. Kalau memang tetap bisa diuji ke pengadilan, makanya saya bilang tadi kenapa pengadilan dihapus? Kenapa nggak disederhanakan apa pengadilan itu? Gitu. Kan lebih enak, lebih sehat sebenarnya. Daripada misalkan pemerintah eksekutor sendiri langsung membubarkan, baru dibawa ke pengadilan bagi yang tidak suka, itu ya sekali lagi belum menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalkan diatur, kalau menurut pemerintah berbelit-belit, ya ini kan saran. Tapi bagaimanapun perpu ketika ditantangkan ya langsung berlaku kan gitu kan Pak Sugeng. Nanti akan diuji di DPR apakah diterima atau ditolak. Gak ada pembahasan di DPR, pasal per pasal gak bisa dimasukkan. Kecuali catatan, misalkan menerima dengan catatan ini. Seperti dulu undang-undang perpu perpilkada dikeluarkan oleh Pak SBY, kita terima dengan catatan. Langsung direvisi, misalkan termasuk masukan Pak Sugeng itu apa tafsirnya, itu bisa. Artinya menerima dengan catatan atau menolak dengan catatan itu saja. Atau menolak tegas atau menerima dengan tegas, itu bisa terjadi di DPR. Saya coba ke Bang Chandra. Bang Chandra, ini tadi masalah ke pengadilan atau tidak pengadilan. Yang ini yang dipotong kan terutama itu. Bang Chandra bagaimana Pak? Selamat datang dulu untuk Bapak Lison. Terima kasih Bang. Ya, silakan Bang Chandra. Baik, kalau saya melihat bahwa perlu ini cacat. Ya, baik dari sisi prosedural, dari sisi substansial. Kalau dari sisi prosedural kan memang ini hak subjektif presiden ya. Presiden memiliki hak subjektif untuk mengeluarkan perpu. Tetapi karena ini adalah perpu ini implikat apa mengikat kepada publik, langsung memberikan dampak kepada publik ketika perpu itu ditandatangani, maka itu kemudian berdampak dan mengikat kepada publik. Oleh karena itu syarat-syaratnya juga harus diberikan kepada publik. Jadi meskipun subjektif, presiden tetap harus diberikan pada syarat-syarat yang kemudian kepada publik. Nah, kalau syarat-syarat tadi, kalau kita lihat syarat-syarat, seberapa banyak syarat-syaratnya? Mungkin ditaati atau beberapa saat lagi yang tidak ditaati terlambat. Kalau kan sebetulnya sekarang sudah jelas ya di putusan MK, ya. Kemudian baik dalam undang-undang dasar negara kita juga sudah jelas, baik undang-undang kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan juga sudah jelas bahwa di situ ada ihwal kepentingan. Bahkan MK lebih ketat lagi dengan tiga syaratnya itu bahwa. 2009 ya. Betul. Dengan putusan MK 138 itu tahun 2009 itu sudah jelas bahwa yang disebut harus ada ihwal kepentingan itu, yang pertama, yang kedua harus ada kekosongan hukum di situ. Nah, sementara dalam konteks undang-undang ormas tahun nomor 17 tahun 2013 itu sudah lengkap mengatur bagaimana sanksi pembuktian, kemudian mengatur bagaimana pencabutan pembubaran organisasi masyarakat. Nah, itu jadi dalam konteks ini undang-undang ormas sudah lengkap. Jadi oleh karena itu patut dipertanyakan sebetulnya. Jadi kegentingan yang dimaksud itu, kekosongan hukum yang dimaksud itu perlu dijelaskan oleh presiden kepada publiknya. Kalau dari segi hukum kan di sini kan pemerintah mungkin ingin cepat dalam masalah ormas itu, apakah sesuatu yang bisa dibenarkan atau salah? Sekali lagi bahwa sebetulnya pemerintah tidak boleh menuduh secara subjektif, ini pertama. Boleh saja pemerintah membubarkan, misalkan mengatakan bahwa si A kamu anti Pancasila, si organisasi B misalkan ingin mengganti undang-undang dasar 45, misalkan seperti itu.
Nah, tuduhan-tuduhan itu tentu dong harus dibuktikan di pengadilan. Ini yang disebut dengan sisi dari sisi material, bahwa di situ ada prinsip bahwa orang yang dituduh itu harus diberikan hak untuk melakukan pembelaan. Gimana di pengadilan? Nah, dengan undang-undang, dengan perpu ini tidak diberikan hak sedikit pun untuk melakukan pembelaan. Nah, saya ingin sedikit kritik dari Pak Sugeng, dari Sekjen dari Pradi, mengatakan bahwa di situ ada peran hukum, yaitu setelah BCI, setelah dikeluarkan SK pencabutan dan pasal 80A di perpu itu dinyatakan bubar jika SKT dan PHP itu dicabut, gitu ya. Itu bisa dilakukan ke PTWN, kan begitu. Ya. Jadi saya pikir kalau begini, negara kan negara preman, kalau begini. Kacau. Turun dulu, setelah dikeluarkan SK, baru silakan di PTWN, kan. Jadi memindahkan hukum publik ke hukum administrasi, dong, kalau begitu. Nah, ini bukan negara preman, ini negara hukum tetap. Karena mekanisme-mekanisme hukum tersedia. Ketika mekanisme tidak tersedia, misalnya seperti Orba, Anda bertentangan dengan Pancasila, dicomot, dimasukin ke dalam tong. Ya, jadi tetap tersedia. Okay. Oleh karena itu tetap kembali bahwa penilaian kegentingan memaksa itu bukan hanya kekosongan hukum ya Mas ya, tapi ada juga dalam putusan 139 MK itu adalah peraturan yang tersedia tidak memadai. Ya, 38 Mas. Yaitu tiga dalam putusan MK itu ya tidak memadai. Tetap negara hukum, ini bukan negara preman. Kalau negara preman nggak usah pusing. Dicopot aja ya. Jadi harus saya koreksi. Terima kasih. Yang dimaksud tidak memadai itu dari sisi apa nih Pak? Peraturan tersebut dipandang oleh pemerintah, saya bilang kan, mengatakan. Karena itu kan adalah norma yang dibentuk oleh MK ya. Tafsirnya adalah pada pemerintah. Karena pemerintah diberikan kewenangan. Ya. Tafsir pertama kali bukan oleh kita. Ya. Ya, bukan oleh kita nih, tafsirnya oleh pemerintah nanti Mas Yadri yang akan menyatakan menguji, ya, menguji itu. Ini harus paham belajar tentang hukum itu begitu, ya. Jadi tafsir pertama, kemudian tafsir kedua oleh Mas Yadri ini tidak diterima. Itu, jadi begitu, terima kasih. Profesional Sindur Trijaya kembali lagi bersama Tong Show akhir pekan terhangat Polemik Sindur Trijaya Network bersama saya Pangeran Abad Nurdin. Kita membahas topik cemas perpu ormas. Saya coba ke Wakil Ketua DPR RI Bang Fadlizon. Bang, ini Gerindra termasuk yang keras juga menolak masalah perpu ini. Bagaimana melihat perkembangan setelah mungkin 3 hari setelah diumumkan ini? Ya, pertama kami tentu belum mempunyai satu posisi formal ya, okay. Karena masih dikaji dan didalami. Tapi secara umum dan secara kasat mata kita bisa melihat bahwa Perpu nomor 2 tahun 2017 ini mengalami dua cacat. Yang pertama adalah cacat prosedural dan yang kedua adalah cacat substansial. Nah, cacat yang pertama, cacat prosedural itu saya kira juga mungkin sudah sering dibahas karena tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan untuk mengeluarkan perpu. Syarat misalnya kebutuhan yang besar, syarat adanya kekosongan hukum karena undang-undang yang dibutuhkan itu belum ada atau belum memadai, dan ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal. Saya kira ini sudah jelas. Kemudian dari sisi prosedural tadi juga kita melihat bahwa di pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 dijelaskan di situ pemberian kewenangan kepada presiden untuk membuat peraturan pemerintah mengganti undang-undang
itu hanya dapat digunakan dalam keadaan atau kegentingan yang memaksa. Meskipun ini juga sangat multi interpretasi kegentingan yang memaksa. Tapi saya kira kalau kita mau melihat bagaimana perasaan masyarakat tentang kegentingan yang memaksa, tidak ada tuh yang terasa bahwa sekarang ada kegentingan yang memaksa. Kalau perlu dilakukan survei, dan saya kira hampir semua survei pasti akan memenangkan penolakan terhadap Perpu ini. Karena masyarakat tidak melihat ada kegentingan yang memaksa. Yang memaksa kita sekarang ini adalah sulit mencari lapangan pekerjaan. Yang memaksa kita itu sekarang itu hidup makin susah. Itu tidak ada tuh kegentingan yang memaksa karena persoalan ormas. Jadi ini sejak awal itu dari sisi prosedural. Sementara dari sisi substansial ini sedikit saja. Saya kira ini jelas melanggar kebebasan berserikat. Ini melanggar undang-undang dasar kita sendiri. Jadi sudah dua cacatnya jadi dikumpulkan dalam Perpu ini. Nah, ini kan tadi dikatakan arahnya nanti akan di DPR di masa sidang selanjutnya. Tentunya di situ kita tahu konstelasi DPR juga berbeda lagi. Kalau Bang Fadlizon, kan Gerindra belum ada sikap resmi. Tapi kalau dari arahnya tadi kelihatannya akan. Saya termasuk yang akan menganjurkan, dan saya kira mudah-mudahan ini menjadi sikap resmi nanti setelah kita merapatkan itu saja untuk menolak ini, karena ini satu kemunduran demokrasi dan saya kira ini satu kediktatoran gaya baru. Saya mengatakan ini kediktatoran gaya baru karena ormas itu adalah satu manifestasi dari kebebasan untuk berserikat yang dijamin oleh undang-undang dasar. Kemudian ada prosedur di sana, ada juga pengayoman dan pembinaan terhadap ormas. Nah, saya melihat bahwa dalam persoalan ini tidak ada tadi kegentingan, tidak ada yang luar biasa. Kalau misalnya ada organisasi yang PKI tiba-tiba memunculkan PKI, ya itu sudah jelas. Ada tap MPRS-nya masih jelas itu. Sekarang pun kita tidak melihat itu. HTI yang dianggap melawan Pancasila waktu itu juga kami menerima dari HTI di DPR. Mengatakan tidak ada masalah, tetap mendukung Pancasila, mendukung NKRI, mendukung kebinekaan. Lalu apa yang dipersoalkan dari HTI? Ya, jadi saya kira tidak ada satu urgensi. Ini memundurkan demokrasi kita dan menurut saya harus dilawan. Bang Fadli tadi mengatakan kediktatoran gaya baru. Ini jadi Bang Fadli mengatakan ya, minimal apa sebagai pribadi ini resmi pemerintahan ini gaya diktator. Menuju ke diktatoran lagi, belajar jadi diktator gitu. Belajar jadi diktator. Sehingga aturan-aturan yang tadinya sudah sangat demokratis itu dipangkas. Itu berapa fase belajarnya, Bang? Ya lihat aja, ini kan beberapa kali. Mungkin nanti bisa-bisa usulannya kayak di zaman dulu lagi. Di zaman dulu itu ada presiden seumur hidup kan. Ke diktatoran gaya baru. Nah, saya coba ke Pak Ismail. Pak Ismail, tadi Bang Fadli mengatakan ini menuju ke diktatoran gaya baru. Apa HTI merasakan itu? Iya, jelas saya kira bukan hanya HTI. Saya kira publik merasakan itu. Kalau kita lihat polling di semua tempat itu, saya kira semuanya dimenangkan oleh publik yang mengatakan tolak Perpu. Jadi apa indikasi dari bakal munculnya diktatoran baru? Yaitu tidak adanya proses pengadilan. Jadi proses pengadilan itu adalah unsur penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, mencegah terjadinya kezaliman, mencegah terjadinya kedidaktoran, pengadilan. Begini, Mas Pangeran, pemerintah ini melalui undang-undang ormas ini boleh menuduh, ya? Boleh menuduh ormas, ormas itu begini-begini, ini boleh. Tetapi, ormas itu juga boleh dan bisa menolak tuduhan itu. Bisa kan? Kamu anti Pancasila? Oh tidak. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kita menggunakan Perpu ini, di mana arena untuk menguji tuduhan dan penolakan itu? Tidak ada. Itu artinya bahwa tudingan itu akan dilakukan secara sepihak. Dan tudingan itu dilakukan oleh pihak yang kemudian nanti punya wewenang mengambil keputusan, mengambil vonis gitu. Ingat bahwa yang bisa menuduh itu bukan hanya pemerintah. Rakyat itu sesungguhnya juga bisa menuduh, ya kan? Pemerintah bilang bahwa ente anti Pancasila. Sekarang apakah rakyat juga tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah itu anti Pancasila? Ya kan? Saya ambil contoh misalnya, menista Al-Quran, apakah itu sesuai dengan Pancasila?
melindungi penista Al-Quran, apakah sesuai dengan Pancasila? Ya kan? Korupsi, melindungi koruptor, apakah sesuai dengan Pancasila? Ya kan? Kita semua bilang bahwa ada mega korupsi, BLBI, di mana itu para koruptornya? Di mana? Ada Senturi, ada lima orang, gimana? Ini artinya publik itu bisa penuduh juga, ya kan? Gerakan separatis, apakah sudah berhasil? Membiarkan gerakan separatis, apakah itu sudah berhasil? Ekonomi kita ini ekonomi kapitalis, apakah itu sudah berhasil? Ya kan? Itu tujuan-tujuan bisa dialamatkan kepada pemerintah atau publik. Hanya bedanya pemerintah publik ini tidak punya kekuasaan kewenangan untuk mengambil tindakan. Nah, ini hari pemerintah diberi kewenangan penuh untuk mengambil tindakan terhadap semua tudingan-tudingan itu. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menolak. Lah, wong melanggar peraturan lalu lintas saja itu ada pengadilan. Kenapa? Ini yang sanksinya itu bukan alam kepala. Sanksinya itu sampai hukuman seumur hidup loh. Iya, sanksinya itu seumur hidup ini. Ini tidak ada proses pengadilan, coba bayangkan. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini sebenarnya menuju kepada super kediktatoran. Jadi saya penasaran. Ini kan intinya masalah tidak adanya pengadilan tadi. Jadi kalau saya ingin tahu HTI misalnya dengan undang-undang ormas yang lama di bawah pengadilan rela nggak sih sebenarnya kalau begini? Kita ini ya sudah mengerti bahwa kita ini tunduk. Ya. Tetapi pasti kita menolak. Ya. Karena itu ruang untuk menjelaskan itu diperlukan. Itu. Kalau orang menuduh atau dituduh itu biasa dalam kehidupan ini. Oke. Tapi harus ada ruang satu. Kemudian yang kedua, di dalam undang-undang yang baru ini, di dalam perpu itu ada tambahan bahwa ormas itu tidak boleh mengembangkan. Kalau yang lama dulu itu hanya mengembangkan dan menyebarkan itu tindakan. Kalau sekarang ini menganut itu kan sesuatu yang ada di dalam hati kita, artinya ini menyangkut keyakinan dan pikiran. Dengan kata lain bahwa perpu ini hendak mengadili pikiran dan keyakinan, sesuatu yang selama ini kita tolak. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan paham yang bertentangan Pancasila? Di undang-undang yang lama itu cukup jelas bahwa paham yang bertentangan Pancasila adalah komunisme, ateisme, leninisme, marxisme, titik. Nah, perpu ini membuka. Ya, ada penjelasan tambahan yaitu paham lain yang tidak mengganti Pancasila dan UUD 45. Nah, paham lain itu apa? Tidak jelas. Jadi di dalam penjelasan pasal 59 ayat 4 itu timbul ketidakjelasan. Penjelasan yang menimbulkan ketidakjelasan. Nah, ini membuka ruang interpretasi atau subjektivitas di mana pemerintah diberi kewenangan untuk menafsirkan bahwa you telah mengembangkan satu paham lain. Nah, paham lain itu apa? Ini berbahaya sekali. Ya, profesional sudah terjaya. Jadi kalau kalian banyak mengatakan ini berbahaya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang bahaya-bahayanya itu seperti apa setelah jeda berikut ini. Iya,